Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan suatu tips bagaimana cara mengecas aki yang benar. Karena kalau caranya salah, maka aki ini akan cepat rusak. Ini aki basah ya. Dan saya beli tahun 2016. Sekarang tahun 2020 bulan April, jadi lumayan lama ya. Kurang lebih 4 tahun saya sudah memakai aki ini. Yang pertama adalah lepaskan dulu akinya. Kemudian kita cek secara fisik apakah masih bagus. Masih bagus ini tidak ada yang cembung atau tidak ada kebocoran air ya. Kemudian cek juga airnya. Kalau memang dirasa kurang, maka sebaiknya diisi dulu airnya. Kemudian di bagian kutu positif dan negatif ini biasanya timbul kerak semacam putih gitu, kerak putih gitu. Ini harus dibersihkan dulu. Caranya dibersihkan dengan air panas. Setelah itu baru kita cas ya. Untuk mengecasnya ya, yang pertama adalah buka dulu tutup untuk pengisian air ini, karena di saat kita proses mencas aki ini ya, dia akan timbul semacam gas atau uap. Makanya jadi kita buka dulu tutupnya ini, karena kalau tidak dibuka dikhawatirkan nanti akan terjadi cembung ya di sininya nanti, dan aki menjadi tidak awet. Kita buka dulu semua. Setelah kita buka, kemudian kita ini saya punya sebuah charger ya, untuk mengisi. Ini tandanya 00. 0 itu berarti belum kita tancapkan ya ke akinya. Dan di sini ada 6 sama 12 volt, kita ganti ke yang 12 volt. Dan di switchnya di sini auto. Sudah, langsung saja ya. Jadi kita cari kutu negatifnya. Ini warna hitam. Warna hitam kita sambungkan ke negatif. Dan yang warna merah kita sambungkan di positif. Ini biasanya ada tandanya di sini, teman-teman ya. Teman-teman kelihatan ini. Nah, ini tandanya minus, kemudian ini plusnya, ini positifnya, ini negatifnya. Jangan sampai kebalik ya, karena kalau kebalik ini bisa berakibat aki rusak. Kita charger ini ya. Kita ini 2,2. Kemudian kalau ada yang bertanya berapa lama harus kita cas ini, kalau teman-teman mungkin memakai charger yang
tidak otomatis, maka harus menghitung berapa lamanya. Tapi kalau teman-teman memakai charger yang otomatis kayak punya saya ini nggak perlu menghitung waktunya ya. Jadi kalau dia jadi ini angkanya nanti akan turun sendiri, 2,1 kemudian nanti 2 kemudian 1, sekian sampai 0. Kalau 0 ini otomatis dia akan menyetop sendiri aliran listrik ke aki. Jadi tipsnya kalau teman-teman mau beli charger untuk aki ini ya, cari yang otomatis. Otomatis itu artinya begitu aki ini sudah penuh, maka dia otomatis akan stop sendiri untuk mengisi aki ini. Ini ada fan-nya ya, jadi otomatis udara yang panas keluar. Jadi ini kita tunggu sampai, nah ini kan udah turun 2,0. Nanti lama-kelamaan dia akan 1, sekian kemudian sampai 0,0. 0,0 berarti tandanya aki kita sudah ya, ini ya, mungkin teman-teman kelihatan ya, ada sebuah gelembung-gelembung ini yang akan menciptakan gasnya nanti. Ini ada sebuah gelembung semacam kayak mendidih gitu teman-teman ya. Makanya ini kalau bisa kita buka, atau kita buka seperti ini, atau ya kita buka aja supaya tekanannya bisa keluar. Mungkin demikian teman-teman ya, tips yang bisa saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa untuk klik like, subscribe dan komen, mungkin ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.